Lots of them. Excuse my language. Surat para pemimpin Indonesia Masyarakat. Yang atas 9 Juli 2012. Dan para pemimpin Indonesia masa depan di mana pun ada berada di dunia yang semakin global. Saat saya menulis surat ini kepada Anda, dunia yang saya huni ini mampu membuat 112 buah mobil dalam satu menit. Menerbangkan orang non-stop dari Singapura ke New York dalam 14 jam. Dan menghasilkan produk made in the world. Seperti celana jeans yang saya pakai sekarang. Karena walaupun saya beli di Bandung dan berlaku-laku di Indonesia, celana ini melibatkan lebih dari 15 negara tadi ujian pembuatannya. Malam itu, ketika surat ini saya ketik dengan komputer yang mampu mengumpulkan 411 juta informasi dalam 0,23 detik untuk mencari kata leadership, saya membayangkan keterbatasan dari pengetahuan yang dihadapi oleh ayah saya. Saat mimpinya untuk sekolah sirna karena perang yang dipercaya, saya memikirkan daya apa yang dimilikinya, sehingga dia berani mendobrak keterbatasannya dengan merantau dan berjibaku untuk bertahan di berbagai kota di Sumatera, hingga akhirnya sampai di Jakarta. Tidak ada yang mampu dengan keterbatasannya. Usianya baru 15 tahun saat itu, dan hidup tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Saya juga berkenan dengan peristiwa pendidikan yang saya hadapi sendiri pada tahun 1987, ketika saya tiba-tiba difonis menderita kanker limfoma Hodgkin's, kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di medula spinalis tulang belakang saya, dan rusaknya sedemikian rupa sehingga saya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Bulan-bulan yang melelahkan harus berobat ke sana kemari, dan akhirnya berujung pada keharusan menjalankan hidup dengan mudah dan kesempatan. Saya ingat itu betapa takutnya saya menjalani hidup saat ini. Keterbatasan menghadapi banyak hal. Usia saya baru 17 tahun, dan hidup berjalan jauh dari yang saya inginkan. Apa yang bisa dilakukan? Jika keterbatasan saat kami jelma menjadi tembok besar dan ketakutan adalah anak-anak berarti yang terus dilontarkan kepada kita sehingga kita tak berani maju dan terus mundur. Saya dan mungkin juga ayah saya waktu itu memulainya dengan menerima bahwa jalan tak lagi mulus, bahwa lapangan pertempuran saya jelek dan amunisi saya tidak lengkap. Reality bites, kata orang, betul. Tapi berani menerima gigitan itu berguna untuk membuat kita mampu menyusun strategi baru. Menghindarinya atau lari justru membuat kita terlena mengasihani diri kita terus-menerus dan menenggelamkan kemampuan kita untuk dalam melawan lari. Kemudian saya akan mengumpulkan kembali poin-poin mimpi saya. Tidak, mimpi tidak akan pernah mati. Manusia bisa dibungkam, dilumpuhkan, bahkan dibunuh. Tapi mimpi tetap mengakhiri. Ketika keterbatasan dan ketakutan melanggar, mimpi kita boleh pecah, lumpuh, dan berserakan, tapi tidak akan hilang. Dengan usaha keras, kita bisa menyusun yang baru. Dan ketika mimpi telah kembali utuh, ia akan hidup, menyala, dan memberikan cahaya terhadap jalan-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan. 26 tahun dalam kehidupan dengan kursi roda membuat saya semakin yakin bahwa ya, tak kuasa. Memang kalau ciptakan kita menjadi makhluk yang paling tinggi membuat kita ada di muka bumi. Kita diberikan rasa takut yang merupakan mekanisme primitif yang dimiliki organisme untuk dapat bertahan, yaitu keinginan untuk lari dari ancaman atau melawan. Dan ketika pilihan kita adalah melawan, maka perangkat-perangkat telah diciptakan oleh yang maha kuasa untuk kita. Perangkat itu terwujud dalam kemampuan launching pad, daya pantul, yang jika digunakan mampu membuat kita memantul tinggi ketika kita dilepaskan ke tanah. Kita lah yang bisa membuat daya pantul itu bekerja. Jika ada yang melawan, perangkat-perangkat tersebut bahkan tidak akan perangkat itu. Berpuluh kali atau beratus kali atau mungkin beribu kali saya diserang rasa takut ketika menjalani kehidupan dengan kursi roda ini. Ketika membuat pilihan kembali ke sekolah, takut. Ketika menyeret kaki untuk menaiki tangga bioskop agar bisa menemani wanita bujangan menonton, saya takut. Ketika memutuskan untuk kuliah dan menghadapi 4 lantai untuk bisa praktikum, saya takut. Ketika harus menjalani kemoterapi, mulai bekerja, mulai pesawat, melamar calon istri, sampai akhirnya bekerja di gym yang penuh dengan orang asing,
Dan ketika saya terima tawaran itu untuk memimpin di Indonesia, saya tembok besar di tegak aku dan ribuan orang berhati menjadi saya. Namun sering dengan rasa takut yang timbul tersebut, mimpi saya untuk dapat menjalankan dan menikmati hidup menerangi jalan yang saya tempuh. Dan ketika berkaprah, semangat untuk membantu saya gunakan. Saya mencoba menjadi seorang jenderal yang siap perang, yang didukung oleh ribuan pasukan, keluarga, teman, bahkan orang kaya yang tidak dikenal, yang tiba-tiba hadir. Karena mereka percaya kepada keyakinan saya. Saya maju berperang dengan keyakinan bahwa peperangan lain harus saya jalani, yang harus saya nikmati. Hasil peperangan sendiri tidak terlalu penting, karena kalau belum kalah, kalau saya akan berperang mati. Kalau mati, saya akan mengakhiri perang dengan senyum, karena saya tahu telah berjuang dengan sebaik-baiknya. Sang pencipta lah pada akhirnya akan memiliki hasil dari perjuangan kita. Menjadi mimpi bermula dari pemimpin diri sendiri. Mewujudkan mimpi yang ingin dicapai. Tidak perlu bayar orang untuk menjadi mengikutkannya. Jika mereka lihat Anda dengan penuh keyakinan berani memimpin diri Anda sendiri, mereka akan mengikuti dan membantu Anda dengan tulus dan tak percaya pada pemimpin Anda. Saat saya menulis surat ini kepada Anda, dunia tempat saya hidup menghasilkan pendapatan total $770 triliun per tahun. 40% pendapatan dunia tersebut dihasilkan oleh 500 korporasi terbesar yang ada di dunia. Dan tidak ada satupun yang berasal dari Indonesia. Terdapat sekurang-kurangnya 136 negara yang berkompetisi di dunia, yaitu mendapatkan keuntungan terbanyak dari proses ekonomi global. Dan daya saing di Indonesia terukur pada peringkat. Singkat kata, kita masih belum jadi peran utama di panggung dunia yang terus berkembang. Pekerjaan rumah Anda sebagai pemimpin di Indonesia masa depan tidaklah mudah. Tapi tidak berarti tembok besar dan ribuan orang berani bisa menghentikan langkah Anda untuk bergerak.